sosial Provinsi Riau ini, kita juga Ponsiska juga berupaya untuk memberantas kemiskinan yang ada di Provinsi Riau. Namun untuk memberantas kemiskinan itu sendiri Ponsiska yang ekstrim itu merupakan tugas lintas sektoral. Jadi bukan hanya dinas sosial saja Ponsiska. Iya, betul. Ini dinas sosial ini mengaku nih Cik Ezi ya, pemeliharaan warga terlantar juga bagian dari program pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu dia. Jadi Ponsiska memang harus lintas sektoral ya, berantasan ini Ponsiska ya. Nah, macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Zulefendi mengaku terkait pengentasan kemiskinan ekstrim telah diinstruksikan Gubernur Riau supaya dilakukan secara lintas sektoral. Tidak hanya di dunia sosial, namun juga melibatkan OPD lainnya seperti dunia usaha, BUMD, dan Basnas serta Basda. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Zulefendi menjelaskan, Dinas Sosial turut dilibatkan oleh BPS Riau dalam mengupdate pendataan kemiskinan ekstrim yang sedang berlangsung di tahun ini. Kan keluarga ini kan juga belum tentu dia mampu melakukan untuk memenuhi kebutuhan dari saudaranya yang terlantar ini. Orang-orang yang mengalami keterlantaran ini kan juga berbagai sebab. Kalau memang mereka merasa tidak mampu atau orang yang bersangkutan juga berpotensi mengalami keterlantaran, nah mereka bisa berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan rehab di panti-panti yang kita miliki dan juga panti-panti yang dimiliki oleh masyarakat. Tengku Zulefendi menambahkan untuk melaksanakan program kerja pihaknya didukung oleh 5 OPT sosial. Hermansyah melaporkan.